Hampir satu tahun sudah pandemi virus COVID-19 melanda Indonesia. Kondisi ini tentu berdampak buruk bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Kondisi ekonomi bangsa lesu, banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Untuk membantu meringankan beban masyarakat, Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia atau GPMI membagikan paket sembako kepada kaum duafa. Ada 100 paket sembako yang dibagikan untuk janda, jompo, dan masyarakat tidak mampu. Bagi-bagi sembako GPMI ini berlangsung di Serang, Banten sebagai wujud kepedulian sesama di tengah pandemi. GPMI berharap wabah virus corona ini dapat segera teratasi sehingga kondisi ekonomi warga Indonesia kembali pulih. Kebetulan kami mendapatkan kepercayaan untuk berpartisipasi, yaitu santunan terhadap kaum janda, jompo, dan kaum mustadafin atau masyarakat yang kurang mampu. Tentu GPMI merasa peduli kehadirannya untuk ikut berpartisipasi pada masa pandemi yang sekarang sedang kita alami bersama. Hal ini merupakan salah satu tujuan bagaimana GPMI untuk kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya kami adalah kepedulian sosial, dan tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada PB atau pengurus besar GPMI dalam ini pusat yang telah berkenan yang dalam kesempatan ini memberikan sembako yang sekaligus kami mendistribusikan seluruhnya adalah 100 paket. Dan alhamdulillah 100 paket pada hari ini telah kita lakukan bersama, dan insya Allah pada siang ini pula nanti akan menyusul daripada bapak dan ibu yang akan juga menerima. Nah, tentunya karena masa pandemi kami atur dengan menggunakan protokol kesehatan.